Penjabat Bupati Herman melepas serombongan kafilah pawai taruf sekaligus membuka stan bazar musabakah tilawatil Quran tingkat kecamatan Gaung Anak Serka. Kegiatan bertempat di halaman kantor desa idaman, tampak ribuan peserta pawai taruf yang berasal dari desa dan kelurahan sekecamatan Gaung Anak Serka sangat antusias mengikuti acara tersebut dengan menampilkan berbagai hiasan dan umbul-umbul hasil kreativitas masing-masing. Penjabat Bupati Herman mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan MTQ tersebut dan mengajak seluruh masyarakat Gaung Anak Serka untuk senantiasa mencintai dan mengamalkan serta membumikan Al-Quran. Untuk itu, mari kita bersama-sama semangatkan pawai taruf ini karena kemuliaan pada pawai taruf akan keluar membawa semangat kemuliaan pada MTQ yang akan kita selenggarakan. Laksana MTQ ini mudah-mudahan nanti di desa idaman ini atau khususnya di kecamatan Gaung Anak Serka bisa menghasilkan kori dan koriah dan habis dalam. Usai melepas kafilah pawai ta'aruf dan membuka stan bazar MTQ, penjabat Bupati Herman dan rombongan mengunjungi setiap stan yang ada di lokasi UMKM Kecamatan Gaung Anak Serka. Dari Kecamatan Gaung Anak Serka, Zakaria Agustrianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.